AS Roma jadi salah satu pihak yang tertarik menampung Luka Modric pada musim 2023-2024. Saat ini Luka Modric masih berstatus pemain Real Madrid, namun pada akhir musim ini, kontrak pemain timnas Kroasia itu akan berakhir. Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak untuk pemain berusia 37 tahun tersebut bersama Madrid. Jose Mourinho melihat celah ini. Juru taktik asal Portugal tersebut berminat membawa Luka Modric ke AS Roma. Jose Mourinho sudah melakukan kontak langsung kepada Luka Modric. Bahkan disebut kontak antara keduanya terjadi saat Piala Dunia 2022 atau saat Modric memperkuat timnas Kroasia. Saat ini pemain berusia 37 tahun itu masih menjalani satu pertandingan, yaitu perebutan posisi ketiga melawan Maroko pada hari Sabtu. Hanya saja belum ada berita lanjutan apakah Luka Modric tertarik dengan ajakan Jose Mourinho.